jelas kekuatan Ki Ageng Sewu kini sudah ketemukan, dan itu adalah cukup sampai di sini aku menguji kalian. Bayu Aji, aku bisa menilai kalian bahwa kalian tidak punya niat baik terhadap sesama manusia. Aku benar-benar kecewa sama kalian. Keluar kalian dari sini dan jangan pernah tunjukkan batang hidung kalian di hadapan aku sebelum kalian berhasil menjadi murid Bayu Aji. Dan mulai detik ini gue umumin kalau kalian berdua itu adalah musuh terbesar gue. Gue udah berdarah-darah terus sama orang. Gue lah gila gitu apa yang akan terjadi. Radit, beritahu dulu sama Lucio. Eh, lo denger ya? Lain kali lo bakal habis tangan. Lo kenapa gue? Lo mau apa lo? Maafin gue. Gue bukannya marah sama lo. Tapi gue cuma ngejaga yang terbaik buat kita berdua, Naga. Sekarang masuk deh. Di rumah dan di studio. Luar biasa kan penampilan barusan? Soalnya tiada henti menciptakan ilusi-ilusi yang memanjakan mata kita. Tapi tunggu dulu, masih banyak atraksi lain-lain yang lebih menegangkan dan menarik yang akan datang dari Ilusio. Kenapa ya? Gue seneng banget kalau badai nemenin gue syuting. Luar biasa. Malam ini kalian tampil luar biasa. Dan kamu Karin, kamu juga hebat sekali. Pastinya, Pak. Semua ini berkat Karin yang tampil keren hari ini. Biasa aja, Dit. Lagian masih banyak yang aku harus pelajari. Tunggu dulu. Tapi itu benar yang dibilang Radit, Karin.
Walaupun kamu masih baru, tapi kamu sudah bisa mendapatkan chemistry yang begitu manis dengan Ilusio. Makasih. Gua yakin. Dengan begini, hubungan gua sama Karin akan semakin dekat. Kalau aja tadi gue bisa ngerjain Karin, pasti acara Ilusio itu berantakan dan Karin dipecat jadi presenter. Ini semua karena Farah. Oke, sekali lagi selamat. Tetap semangat dan tingkatkan bakat kalian. Dit, aku boleh minta satu permintaan nggak? Apa itu? Pokoknya apapun permintaan kamu, pasti aku kabulin. Boleh nggak? Aku belajar ilmu sulap biar aku bisa menjiwai acara Ilusio. Gimana nih? Ilusio lagi diusir sama guru Arab. Gak mungkin juga gua bawa Karin ke apartemen. Lagian, apa yang bisa gua ajarin sama Karin? Gak mungkin juga gua kenalin Karin sama guru Arum. Dit, please, mau ya? Maaf ya Karin, tapi sekarang ini jadwal Ilusio lagi sibuk banget. Jadi, lain kali aja ya? Ya, katanya tadi mau ngambilin semua permintaan aku. Kan aku udah bilang, pasti lain kali aku ajarin. Ya. Yaudah, sekarang kita pulang yuk. Aku anterin kamu. Nasib. Begini nih rasanya kalau jadi pemuja rahasia. Kalau ngeliat karena sama Radit. Sakit bray. Aduh, mudah-mudahan Dimas hari ini gak bikin gue kesel dan dia mau maafin gue. Mana ya? Itu dia cewek genit yang suka manas-manasin sekarang. Gue harus kasih pelajaran. Aja. Hati-hati ya sama orang ini. Mereka urusan gue. Siapa lo? Ngapain sih di sini? Sampai diserang sama orang tadi. Gua nggak perlu pakai magic kali biar lu buka mulut.
Iya. Gue tuh kesini mau ketemu lo. Ya, gue mau minta maaf sama lo. Karena gue udah bohongin lo. Udah liar sama lo. Udah. Itu aja. Ya terus apa dong? Aduh, Lala Baby. Apa yang harus gue lakuin biar gue tuh dimaafin sama lo? Barusan waktu lo diserang. Gimana rasanya? Aduh, Lala Baby Dimas. Lo pakai nanya lagi. Semua orang juga takut lah kalau nyawanya itu lagi terancam. Kayak lo. Kalau nyawa lo lagi terancam, takut kan? Bener banget. Masalah hidup mati seseorang, itu gak bisa dibuat main-main. Tapi kadang apa yang kita pikirkan, itu bisa menjadi kenyataan. Meski awalnya cuma main-main. Sekarang gue tanya sama lo, apa lo gak takut? Kalau apa yang lo bilang sepupu lo itu sakit, terus jadi kenyataan. Iya, gue juga nyesel Dimas. I promise. Gue gak akan ulangin kesalahan ini lagi. I promise. Bagus, kalau lo sadar. Tunggu dulu dong, gimana sih lo? Lo kan belum jawab pertanyaan gue. Lo maafin gue apa enggak? Aduh, Lala Baby. Gue pikir-pikir dulu ya. Ih, Lala Baby, lo tuh jadi cowok nyebelin banget sih. Aku di neraka lombang, hanyut dan kini tenggelam. Karin, ngapain lagi dia? Halo, Rin. Halo, deh. Deh. Lu mau gak nganterin gue ke tempatnya Radit? Hah? Lah, bukannya tadi habis ketemu, kok tiba-tiba mau ke tempat dia sih? Gini nih, gue pengen tahu lebih tentang Radit. Ya, seenggaknya gue mau tahu dia tinggalnya di mana. Dan gue pengen tahu siapa sih orang yang paling deket sama dia. Wah, Karin pengen tahu keluarganya Radit. Berarti Karin makin serius nih hubungannya sama Radit. Udah, bantuin gue dong. Bantuin gue selidikin Radit ya, please. Aduh, Rin, maaf, Rin. Gue gak mau mencampuri kehidupan pribadi orang. Lah, Dai, itu bukan mencampuri. Lu tau gak, gue cuma kenal Radit itu sebagai geng Illusio. Gue gak tahu kehidupannya itu gimana di luar kegiatan Illusio. Dan setiap gue nanya, dia selalu ngehindar. Aneh kan? Padahal kan gue pacarnya. Iya, tapi gak enak aja, Rin. Kalau harus mencampuri kehidupan orang lain. Nanti gue dianggapnya ngelanggar privasi orang lagi. Lagian kan setiap orang punya kehidupannya sendiri. Yang mungkin ada beberapa yang gak dibagiin ke orang lain. Iya, gue tahu. Tapi niat gue itu baik. Dan gue pengen banget tahu lebih tentang Radit. Gue takut kalau gue itu salah mencintai orang. Lu gak mau kan kalau sahabat lu menderita gara-gara mencintai orang yang salah, ya kan? Karin kayaknya benar-benar pengen tahu siapa Raditya sebenarnya deh. Kesian dia. Ya udah deh. Gue temenin lu ke apartemennya Radit. Yes, lu emang sahabat yang paling baik. Nah, ini nih. 705. Ya. Gue lupa lagi kan pintunya kekunci. Mana kita bisa masuk? Karin. Percuma dong kalau datang ke sini. Mana ya? Rin, lo tau kan kalau gue selain pintar, gue banyak akal. Maksud lo? Lo ada jepitan rambut gak? Ada. Lo buat apa sih? Nanya mulu. Tenang. Siapa kamu? Siapa loh?
Kok lo bisa ada di cermin? Mungkin anak ini bisa aku manfaatkan untuk kepentinganku. Karena aku gak bisa mengandalkan ilusi. Sekarang aku perintahkan kamu untuk mencari Bayu Aji. Dan temukan mantra pembuka guci untuk bisa membebaskan Jagat. Baik. Sekarang kan gue masuknya jadi lebih tenang. Kita... Rit? Rit? Aduh, gue udah cuekin. Tadi kebuka lagi. Badai, ini aku Bayu Aji. Aku tunggu di rumahku, penting. Hah? Mas Bayu aja ngajakin ketemuan. Kok kayaknya penting banget, tumben. Ntar dulu, Karin. Rin, Rin. Rin, Karin. Ya. Temukan Bayu Aji. Temukan Bayu Aji. Ngapain sih lu? Stres lu ya? Pembuka guci dari kitab rahasia. Apa sih? Ngajak ketemuan kayaknya penting banget. Dan gara-gara lu, Mas, gua kehilangan jejaknya Karin. Badai. Sepatnya kamu harus belajar ilmu naga. Terutama jurus penyerangan ataupun pertahanan. Dan kamu juga harus belajar dan juga bagaimana memaksimalkan ilmu naga. Bagaimana, Badai?
pasti mendapatkan mantra pembuka guci Jagarana. Supaya Jagarana bisa bebas. Dan itu artinya, aku akan keluar dari cermin ini. Aku akan bebas. Ada yang gak beres. Hei! Siapa kamu? Karin. Mas. Itu teman gue, Mas. Karin, Mas. Teman kamu? Ngapain teman kamu kesini? Gak tau. Udah lah. Dia paling gak ada niat apa-apa. Ini pasti ada yang gak beres. Aku harus tetap mengejarnya. Mas! Tapi aneh juga ya, Karin ngapain sih? Dia sudah hilang. Loh? Terus Karin kemana, Mas? Wah, kok aneh banget sih? Dia ngapain kesini? Tadi juga aneh banget, Mas. Lagi bareng gue ditinggal. Nggak pamit, nggak apa. Sekarang gue ada di sini. Ngapain dia? Jangan-jangan. Mas! 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 Ada salah satu mantra yang hilang dari kitab ini. Ini pasti ulah teman kamu yang tadi. Nggak mungkin, Mas. Karin itu orangnya baik, nggak mungkin dia nyuri-nyuri. Apalagi nyuri-nyuri begituan. Gue sama Karin itu temenan dari kecil. Selama itu gue nggak pernah lihat yang aneh-aneh dari Karin. Apalagi yang berhubungan sama magic-magic gitu. Aku yakin, Badai. Teman kamu pasti dipengaruhi oleh kekuatan jahat. Untuk mengambil mantra ini. Masa sih? Bagus. Ternyata memang kamu bisa diandalkan. Sekarang cepat. Baca mantra itu sebelum Bayu Aji muncul. Aku takut Bayu Aji mengejarmu. Pada salam salamana salam mini. Dengarkan. We'll be right back.
Terima kasih, Guru. Guru sudah membebaskan aku dari kunci ini. Guru, aku harus balas dendam kepada Bayu Aji. Karena itulah aku membebaskan kamu, Jagarani. Supaya kamu bisa menuntaskan dendam kamu. Dan mengeluarkan aku dari cermin ini. Siap, Guru. Aku siap melakukan apapun untuk Guru. Baiklah, Jagarani. Sekarang cepat bawa perempuan ini keluar dari sini. Dan hapus ingatannya. Dia tidak boleh mengingat. Dan juga tidak boleh mengingat apapun yang sudah terjadi. Iya, Guru. Mulai sekarang, kamu akan lupa dengan semua yang pernah kamu lihat, semua yang pernah kamu rasakan, dan semua yang pernah kamu dengar. Gak apa-apa, Rin. Badai? Enggak, gue gak apa-apa kok. Lu kok bisa ada di sini? Lu gimana sih? Kita kan dari tadi bareng terus. Sampai akhirnya lu cabut, lu gak pamit sama gue. Lu kemana sih? Tadi gue juga sempat lihat lu di... Badai. Tolong lu jangan banyak nanya-nanya. Kepala gue lagi pusing banget. Tadi... gue nggak tahu gue habis kemana, tapi aduh kepala gue. Rin, kepala... lu kenapa, Rin? Rin, yaudah, gue antar lu ke dalam yuk. Mimi, ini dia yang disukain sama Karin. Ana udah catet semuanya. Masya Allah, maknya segini banyaknya ya kok. Masa iya sih? Karin kepengen ini semua? Ya ampun, Bos Mimi gak percayaan amat sih. Ini yang bilang sahabatnya si Karin sendiri. Sahabatnya Mas Badai juga, yang rambutnya keribo, yang mukanya kayak piring tahu gejrot. Iya teh, Bos Mimi menicuriga nih. Mana sih Karin itu teh budak nubager, jika princess. Gak mungkin dong dia materialistis kayak begini. Dan dia kan gak seperti perempuan-perempuan zaman sekarang yang lainnya. Iya Mi, benar-benar. Makanya udah si Karin jangan dikasih hadiah apa-apa. Nanti kalau seandainya dia cinta sama si Badai, cintanya nggak akan tulus. Cuma karena materi, tuh. Pipi, ngomong ulah sembarangan. Ari si Karin teh perempuan yang paling tepat pisan buat anak kita si Badai. Jadinya nggak masalah dong kalau cuma ngasih-ngasih begini aja mah. Si Pipi teh kumaha sih? Pokoknya Pipi teh kudu setuju. Ulah gak setuju. Setuju! Setuju gak? Setuju dalam ancaman. Bos Pipi setuju. Takut ya? Kalau Bos Pipi takut, berarti Bos Pipi masuk dalam perkumpulan S2TI. Apaan tuh S2TI? Suami, takut istri. Punya asisten, tampangnya kayak sendok MTM. Punya bini, juga begitu. Galaknya kayak singa betina lagi bunting. Apa-apa? Bos Mimi, dibilang kayak singa. Hah? Saha nu ngatain Mimi? Bos Pipi. Bos Pipi ngatain Mimi singa? Hah? Enggak, Pipi bilang Mimi tuh kalau ke kebun binatang kebunnya lihat singa. Pipi! Thank you.
apa-apa, Mas. Bentar dulu, apaan sih ini? Sekarang berikan belakang. Jangan, Mbak. Jangan berikan. Cepat berikan. Jangan berikan. Lo? Masih ingat kan? Ya jelas masih ingat. Kan lo tahu apa yang mau gue mau. Dari dulu. Tenang, Mas. Gue masih ingat sama lo kok. Lo yang mau ini kan? Gelang naga ini? It's... Ntar dulu. Sampai kapanpun. Gue gak akan kasih gelang naga ini. Kalau kata temen gue, Ningsih. Not for sale, bye. Kalau gitu. Kalau gitu kamu harus mati sekarang, Mbak. Udah kayak Tuhan lo. Cabut! Gawat! Pewaris gelang Ageng Seto sekarang sudah bisa melawanku. Apalagi dia sudah bersahabat dengan Naga. Hadiah buat Karin. 100.000 rupiah. Nih. Tapi nggak ada yang ditinggalkan kan hadiahnya? Handphone terbaru, laptop terbaru. Kuenya ada kan? Ada semuanya. Itu dia gunanya anek catet kemarin. Jadi satu pun nggak ada yang ketinggalan. Oke, sekarang bayar kau bilang pergi. Hah? Apa yang terbilang? Pergi. Anek kurang dengar. Apa yang dia bilang? Pergi! Apa yang dia bilang aneh suruh pergi? Apa-apaan sih? Aneh emang pembantu ente, main usir-usir begitu aja. Ribo, inget ya. Satu pesan aneh. Barang ini harus sampai ke Karim. Dan awas. Kalau sampai barang-barang ini ente korupsi, ente akan tahu akibatnya. Iya. Yeah. Sekarang ane balik dulu. Jaga Rana pakai muncul lagi.
Padahal kan kata Mas Bayu Aji, dia udah dikurung di guci. Kenapa dia keluar lagi sih ya? Terus kalau dia ngejar gue gimana? Nemuin gue di sekolahan. Aduh, ah, malah ilmunya jago banget lagi. Gue ngerti. Lu ngingetin gue ya supaya gue jangan takut sama Jagarana karena ada lu. Iya. Tenang. Gue cuma cemas-cemas sedikit aja. Lagian kalau dipikir ngapain gue takut sama Jagarana? Gue kan gak ada salah apa sama dia. Gak ada salah ngapain takut? Yaudah, ayo kita kayak mau berangkat ke sekolah. Pinter. Oke, lanjut. Ada yang ngikutin gue dan setiap kali gue ngelihat nggak ada siapa-siapa. Gue akan terus neror lo, Kar. Biar lo tuh nggak terus kecap-kecapan. Dan yang pasti lo akan cepat-cepat pergi ninggalin Rara. Rin, sorry deh. Semalam lu belum jawab gue dengan jelas. Lu semalam dari mana? Ngelamun. Dai. Gue juga bingung. Gue juga gak tahu apa-apa soal semalam. Sumpah, Dai. Ada apa sebenarnya sama mereka? Mereka kemana semalam? Berarti Karin nggak tahu kalau gue sempat melihat dia di tempat Bayu Aji. Udah. Mendingan gue nggak usah nyebut nama Bayu Aji di hadapan Karin. Bahkan di rumah gue sendiri aja gue ngerasa takut. Dan gue ngerasa kayak gini setelah gue ke apartemen Illusio. Apa? Semalam Karin ke apartemen Illusio? Tenang aja ya. Mungkin itu perasaan lo aja. Lo gak usah takut. Lagian kalau ada apa-apa kan ada gue. Dai, gue kalau keluar, lo mau kan temenin gue? Gue kan sekarang udah bisa siaran. Lo mau kan temenin gue siaran? Ya, please. Please lah, Dai. Lo kan sahabat gue, ya? Iya, siap, siap. Gue anterin. Yeay, ada bodyguard. Duh, kok bodyguard sih? Apa sih? Mana ada yang ganteng bodyguard? Udah, masuk kelas yuk. Yuk. Ah, apaan? Karin pakai ngajak padai buat nemenin dia siar. Tapi ada yang lebih penting buat gua pikirin sekarang. Soal Karin kapan main? Apa Karin sempat melihat cermin yang ada di ruangnya? Gawat. Ini benar-benar gawat. Apa aja nih? Iya. Gaya-gayanya mencurigakan. Caranya ini. Lumut mataku. Bagus
teh ya. Bagus, 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 bagus. Dasar ente kleptomania. Ini sih namanya teman bukan makan teman lagi. Hah? Tapi teman makan handphone, teman makan laptop, teman makan roti. Hah? Lu makan sekalian. Enggak, Pak. Lu makan sini sekalian. Hah? Makan sekalian. Makan sekalian. Hah? Makan, makan sekalian. Hah? Makan sekalian. Hah? Ampun, ya Pak. Overkirah, Bang. Gak sengaja, Bang. Sekarang juga, lu bakalan gua habisin, lo. Stop! Bayako, stop! Bayako gak usah marah-marah lagi. Apal juga punya jurus buat Bayako. Lu berani sama gua, lu? Berani! Hah? Bayako mau tahu jurus gua jurus apaan? Lu pengen tahu jurus. Satu! Dua! Kamu! Dia lama-lama melawan. Ujar agak-agak takut juga. Gua ngerjain lo. Yang ada lo yang udah ngerjain gua. Lo tau gak gimana perasaan gua waktu lo bilang kalau sepupu lo itu sekarang? Gua ikut terharu. Ternyuh. Sampai-sampai gua gak bisa tidur. Karena gua merasa bersalah, gua gak bisa datang di acara ulang tahun sepupu lo. Tapi apa? Tapi ternyata lu cuma bohongin gua. Sepupu lu itu baik-baik aja. Sehat. Ah, kenapa gua jadi mikirin dia terus sih? Ah, pokoknya gua harus move on. Enggak. Move on dari siapa ya? Ya dari lu lah. Dari gue? Maksud lu apa ya? Ih, kenapa gue jadi keceplosan begini sih? Ih, mau ditaruh di mana coba muka gue? Kalau Dimas tahu gue mikirin dia. Ih, pokoknya gue harus jaga gengsi. Ya, gue harus move on dari lo. Lo kan sering ngejain gue, sering ngebully gue. Ya, gue mencoba untuk jauh-jauh dari lo. Gangguin. Kayaknya kemarin gue udah nolongin dia. Masa nolongnya dibilang ganggu? Dasar cewek aneh. Guys, kalian pernah gak sih dikasih surprise sama temen lo? Yang dulu lo kira temen lo itu biasa-biasa aja. Tapi ternyata temen lo itu punya bakat yang luar biasa. Kemarin gue ngalamin sendiri. Temen gue kasih surprise, dia nyanyiin ke gue sambil main gitar. Dan ternyata suaranya oke lah. Bercanda, suaranya oke banget. Wah, Karin lagi ngomongin gue. Gimana kalau kita minta temen gue perform buat pendengar setia Dinamik FM? Siapa dan lo terinspirasi oleh apa? Gue spesial bikin lagu ini untuk seseorang, walaupun mungkin sampai saat ini dia nggak tahu isi hati gue sebenarnya. Padaku saat
Semakin dekat denganmu, semakin dalam padamu. Aku didera gelombang hanyut dan kini tenggelam di lautan hatimu. Lagu ini kata Badai buat orang spesial. Apa tuh gue? Tapi ini kan lagu cinta. Dan Badai udah pernah bilang kalau nganggap gue cuma sebagai sahabat aja. Cuma kamu. Aduh, Mas Bayu Aji. Kalau manggil, kenapa suka dadakan sih? Nggak tahu apa, tadi gue lagi asik sama Karin. Badai, bagaimana keadaan teman kamu Karin? Keadaan Karin baik-baik aja. Cuma emang gue nggak bisa nanya banyak tentang keadaannya Karin. Habis, pas gue tanya, dia katanya nggak inget apa-apa, Mas. Mas, gue minta tolong, Mas. Jangan libatin Karin ya, Mas. Gue gak mau dia terlibat soal kita. Gue gak mau Karin masuk dalam bahaya. Aku setuju, Badai. Aku juga yakin teman kamu Karin pasti pada saat itu dikuasai oleh kekuatan jahat. Tapi aku masih penasaran, kenapa dia mengambil mantra dari kitab itu? Kamu tahu, Badai, mantra itu bisa digunakan untuk membebaskan seseorang seperti Jagarana. Wah, gawat banget, Mas. Soalnya kemarin gue sempet dihadang sama dia, Mas. Mau jaga Rana. Kamu bertemu jaga Rana? Iya, Mas. Malah gue berantem sama dia. Jago banget, Mas, soalnya, Mas. Naga aja sampai kewalahan. Ini gawat, Mas. Jaga Rana bukan manusia sembarangan. Kamu harus belajar ilmu naga. Dan kamu harus giat lagi berlatih. Dari kemarin aku mengejar anak itu, pemilik gelang naga, keturunan Agen Seto. Jadi kamu sudah bertemu dengan dia? Iya, Guru. Dan aku sempat berkelahi dengannya. Tapi akhirnya, aku kehilangan jejaknya. Kita harus segera menemukan anak itu dan memusnahkan dia. Itu sudah pasti, Guru. Tapi sebelum aku menangkap anak itu, aku akan balas dendam terlebih dahulu kepada Bayu Haji. Kalau Bayu Haji mati, anak itu akan lemah. Karena sudah tidak ada lagi mengajarkannya ilmu naga itu. Ketika anak itu lemah, aku akan ambil gelang itu untuk membebaskan Guru. Hai, Dit. Ini lagi, bisanya cuma ngagetin aja. Kenapa sih? Udah deh, lo tuh gak perlu lama-lama lagi buat galauin Karin. Kalau memang lo kangen sama Karin, gue punya obatnya. Maksud lo? Nih, lo lihat aja videonya Karin. Thank you.
sorry. Kayaknya video itu gak bisa ngobatin rasa kangen lo sama Karin ya? Gimana ya, Dit? Kalau yang gue lihat sih, Karin juga sih yang kegatelan. Sama lo pacaran, tapi sama badai lengket juga. Lo kirim video ini ke HP gue. Buat barang bukti. Beres, bos. Pasti gue kirimin. Radit, kasihan banget sih lo. Ngarep sama cewek macam kali. Dan mendingan lo sama gue aja. Pasti lo kan, Day. Ngapain juga sih lo pulang cepat-cepat dari studio? Kenapa? Radit. Kamu kaget karena aku yang datang, bukan badai. Kamu tumben datang malam-malam. Karin, kamu lihat ini. Maksudnya apa nih, Dit? Emang ada yang salah sama video ini? Kamu gak jadar ya? Hubungan kamu sama badai itu udah gak wajar. Yang aku lihat, kamu gak suka bersahabat sama badai. Mana ada sih temenan tapi mesra-mesraan kayak gitu? Dit, mungkin kamu cuma cemburu aja sama badai. Tapi kenyataan gak kayak gitu kok. Dan menurut aku, itu biasa aja. Oke, aku cemburu. Tapi wajar dong kalau aku cemburu sama cewek aku sendiri. Harusnya kamu jaga perasaan aku dong. Oke. Aku minta maaf kalau aku ada salah. Tapi kamu harus percaya sama aku. Aku sama Mbak itu cuma temenan, Dit. Udahlah. Aku udah capek dengar kamu sama badai. Sekarang bikin simpel aja. Sebenarnya kamu pilih aku apa badai sih? Aku pengen jawaban pasti dari kamu. Ayo, Karin. Kamu pilih aku apa badai sih? Radit? Dit? Dit? Kok Radit tiba-tiba menghilang ya? Aneh. Ngapain dong gue urusan gue? Hah? Lagian tau dari mana kalau gue ada di rumah Karin? Oh, jangan-jangan kalian buntutin gue ya? Apa untungnya sih ngebuntutin lo? Ya kita feeling aja. Emangnya lo mau kemana lagi selain ke rumah cewek lo itu, hah? Terserah lah, gue mau kemana aja. Ini bukan urusan kalian ya. Cukup, Radit. Kamu memang selalu sibuk dengan urusan pribadi. Dan lupa dengan apa tugasmu sebenarnya. Kamu harus dihukum. Aku yang menyuruh kalian semua kumpul di sini. Tanpa terkecuali. Dan aku suruh yang lainnya untuk membawamu ke sini. Ampun, Guru. Mulai sekarang aku izinkan kalian untuk tinggal di tempat ini lagi. Tapi bukan untuk bersantai-santai. Justru sekarang tugas kalian semakin berat. Karena keturunan Ageng Seto sekarang sudah bisa bela diri. Jadi kalian semua harus lebih sakti dari ini.
sama kamu. Mulai sekarang Jaga Rana akan mendidik kalian supaya lebih sakti dan bisa mengalahkan Bayu Aji. Jaga Rana, ternyata dia sudah terbebas dari musuh itu. Kalian paham itu? Baik Guru, kami siap. Kalian dengar, aku gak mau punya murid yang lemah fisiknya, apalagi lemah mentalnya. Sebelum kalian latihan bela diri, aku mau lihat seberapa kuat fisik kalian. Terus! Berdiri kalian. Ini mau latihan perang apa latihan silat sih? Lama banget pemanasannya. Mau kemana? Saya masih ada urusan. Alah, paling mau ke rumah pacarnya. Kamu tahu gak? Sekarang waktunya. Waktunya kalian latihan. Malah ke tempat pacar. Ini semua salah kalian. Kenapa kalian tiba-tiba ngambil gua di rumah Karin? Hah? Padahal gua masih ada urusan sama Karin. Bagus, bagus, bagus. Kalian mulai main-main ya? Luar biasa. Kalian pikir kalian ini siapa sih? Hah? Udah hebat? Hah? Kalau gitu, kalian semua maju. Ayo. Segitu kekuatan kalian. Hah? Nggak usah sok jago deh. Hah? Kamu tahu kan aku siapa? Aku di sini guru kalian. Dan kamu, Radit. Mulai sekarang, kamu harus bisa milih. Kamu milih pacar kamu, atau milih Iluji. Dari orang yang lo gak suka. Tandit! Lo itu udah pilih Iluzio ketimbang cewek lo. Lo harus konsekuen sama pilihan lo sendiri. Dan kalau sampai mereka berdua bertemu, ini akan sangat berbahaya. Walaupun Arum masih dikur, akan tetap berbahaya. Kamu tersenyum, tapi bukan buat aku. Aku gak tahu untuk siapa. Iya, kita selalu sering jalan bareng. Tapi pikiran kamu selalu terbang entah kemana. Aku ngerasa kamu udah gak nyaman sama aku.